meniti beratkan pada next gen, next generation. Jadi ada karnaval anak-anak SD dan SMP. Kemudian apa yang kami sajikan performance-performance ini lebih ke anak-anak muda, lebih ke anak-anak muda. Kemudian yang berikutnya adalah tentunya kualitasnya menjadi lebih baik lagi. Dulu 9 negara, sekarang 16 negara. Yang 12 yang hadir, 4 tidak hadir, tapi benderanya tetap diminta untuk dipasang. Kemudian tentunya memang kali ini dia lebih rapi. Dia lebih rapi, baik persiapan, booth-booth, dan materi. Dan kemudian yang ketiga, kita membatasi booth jangan terlalu banyak, sehingga orang bisa lebih nyaman. Biasanya itu kan orang desak-desakan, jadi kenyamanan pengunjung itu kita utamakan. Pak, tadi untuk penampilan pertama, apa yang paling ditonjolkan, yang paling menarik minat, bukan hanya warga Makassar saja, tapi delegasi-delegasi asing yang kita juga. Ya, jadi mereka seperti newspaper atau koran-koran di ASEAN, mereka begitu bangga karena yang kali ini tampil di panggung ini itu fashion designer dari ASEAN semua. Mulai dari Singapura, ada Thailand, ada Laos, ada Vietnam, ada Filipina. Nah, itu artinya bahwa F8 ini sudah dikenal di Asia, bahkan dikenal di dunia. Beberapa film-film Australia, film Belgia, itu mereka kirim secara resmi. Ya, bukan secara swasta, tapi secara resmi pemerintah. Artinya, respon masyarakat dunia terhadap F8 itu makin hari makin baik. Kalau untuk Makassar, apa yang diperkenalkan Makassar kepada turis-turis lain? Nah, ini yang menarik pertanyaannya. Di samping hal-hal yang standar, misalnya kita pakai konsep green event. 20.000 masuk, bawa 2 botol bekas, sisa 10.000. Kemudian di panggung utama selalu ada penampilan teman-teman disabilitas. Teman-teman gereja juga menyumbangkan choir-nya. Dan ini adalah event inklusif. Semua terlibat. Mulai dari anak-anak, mulai dari para Gen Z, milenial, kemudian seluruh unsur masyarakat ada di situ. Iya, termasuk yang perkenalkan jargon Makassar. Kota Makan Enak. Termasuk Kota Makan Enak, dan kita akan punya drama yang luar biasa menggambarkan sejarah Makassar yang banyak belum dikenal orang. Insya Allah sebentar di pembukaan itu adalah penampilan yang banyak ditunggu-tunggu orang. Itu melibatkan siapa-siapa? Melibatkan teman-teman di Makassar semua, tapi teman-teman yang ramu ini adalah teman-teman yang sudah menjadi influencer cukup kuat di media sosial karena film-filmnya tentang misalnya yang mengalih. Nah, mereka lah yang meramu ini, yang menciptakan cerita-cerita, yang menulis cerita tentang yang mengalih.